Hey. 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 Cara-cara memproses ketam. Yang pertama, dia punya speed ini harus dipatahkan. Kalau tidak, naya kena speed. Ini dalam dia kena. Semuanya telur-telur. Nah, ini kita buka gini je. Ini kita buang nanti. Ini kita buang. Cantiklah ini ketam. Tidak rugi saya beli tadi. Oh, itu dia. Oren-oren. Oh. Oren punya. 45 je ni tadi. Padat dia punya isi. Oh, oren. Oh, oren. So, hari ni ketam ni kita nak masak dia. Telur goreng, telur masin. Ha. Inilah semua dia. Ini kita buang ya. Lepas kita buang ni nanti kita akan cuci-cucinya ya. Ha. Senang dia. Ini ketam kecil kita boleh handle. Kalau yang besar-besar tu itu payah sikit. Nak kena ketuk-ketuk. Okay guys, stay tune. Kita nak mula masak eh. Ni masukkan minyak. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini, kita ada campuran telur masin, bawang putih, bawang merah, telur ayam, ketam yang kita sudah bersihkan, dan juga udang saiz monster-monster. Kita tunggu dulu minyak ini panas ya guys. Jadi hari ini saya punya bapa dengan mak tidak dapat ikut kita makan kerana mereka pergi keluar bersama dengan adik saya. Ya biasalah kalau government dah gaji mereka pergi jalan-jalan makan di luar ya. Jadi hari ini kita dah terlampau beli banyak lauk, jadi kita kena masak juga hari ini ya. Okey, kita tunggu dulu ini minyak panas. Ha, saya lupa tadi. Saya tambah dengan ini, cili kering. Minyak pun dah panas, kita masukkan semua ini bahan-bahannya ya. Bahan tumis dah kuning kekuningan. Kita masukkan ketam. Udang. Anjing gong 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 gong. Kejut saya. Tengok ayam jap. Ayam, dah tidur ke ayam? Tindak benda manuak. Kelaparan, aku kelaparan. Inilah dia ketam, ketam istimewa. Mantap guys.
masukkan sedikit air untuk kita masakkan kita punya ketam. Dan kita tutup. Biarkan atas bawah dia masak. Maksudnya ketam dengan udang lah. Tengok ayam cakap. Cakap tadi. Stay tuned. Tu kita masukkan telur. Telur maksimum 2 biji. Kita dulu. Biarkan telur ini melekat dulu dekat kita punya ketamnya ya. Biarkan kuah dia jadi pekat. Oke, okay, apa yang kita lihat dekat sini ya, nampak tuh dia dah tak ada kuah lagi. Dia dah kering sedikit. Kita ambil ini serbuk telur masin. Ini jangan terlampau banyak sebab dia ni dia ada masin sedikit. Kita akan letak yang secukupnya. Tapi kalau kamu orang nak letak daun kari pun boleh. Tadi saya lupa nak beli. Itu bagus juga tuh untuk kita menambahkan dia punya aroma masakan kita. Jadi kita akan ada selera untuk makan ni nanti ya. Okey, dan di sini kita masukkan ini dia serbuk perasa. Serbuk perasa ayam. Dan garam ni jangan banyak. Jangan banyak. Okey, cukup. Kita tak nak nanti rasa dia kurang. Jadi kita nak rasa dia secukupnya. Kacau-kacau sampai bahan-bahan kita tadi betul-betul sebati dengan kita punya ketam. Kalau sudah sebati, kita rasa dulu. Ini telur. Memang secukupnya. Memang steady dan mantap. Padamkan api. Inilah dia resepi kita. Sudah pun masak. Nih. Siap untuk dihidangkan. Lama tak makan seafood. Katilah makanan yang terhidang di hadapan kami Tuhan. Cukup sekian dengan darah. Biarkan ia menjadi kekuatan kesihatan kepada tubuh badan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apalagi ini yang telok-telok nih. Kepala, kepala. Kepala. Bisa sup. Sudah. Mari kita makan, guys. Nyaman. Apa rasa, guys? Sedap, guys. Sedap. Berapa bintang? 10. Ini kau tidak makan ini? Nih. Ini mak engkau masak nih. Makanlah. Makanlah. Jengkau lah. Kenapa tidak mau jengkau? Okay, enough. Ini untuk kau. Terima kasih. Ini terong. Ini ada telur-telur ini, guys. Punya. Mana? Warna apa ada punya telur? Orange. Orange. Poh, mama ya. Lagi berdaun dalamnya. Agak. Kawak ngusudaun. Ya. Ini ada sepoh-sepoh aja. Luna-luna aja. Memang ada luna-luna aja. Tau, dalam tau. Dalam di tepi ini. Tepi tau. Kan yang kau buat terong tau. Ya. Mana ya? Ya. Mana mana. Lagi berdaunnya dia. Tau tepi tu. Lagi ngacuak yang empat dulu lauknya. Cuak ngaku kuat yang pau. Ada orang ngeneng-ngeneng. Yang kami bisa. Ya, nyamanya belum-belum banyaknya. Tengok ni, guys.
Nyamai banget. Oke guys, mari kita makan sama-sama ya. Beterong. Ada telurnya. Oh, ini kenapa? Ada lagi kakunya tadi. Ini telur guys. Dia tuh potong steam aja tuh. Orang nak makan dia pun nak makan. Sayur. Sedap. Gimana sih si ketam tu ya? Angkir hidup ketam tadi. Angkir hidup angkir. Berapa sekilo ya? Sekilo 59. Telur. Kuat telur ni. Dia lugi oh beliau ni. Saya. Ketam. Wantong. Ini mau telur ni lah. Merek telur. Dah kata. Anda ngapain kami ni? Tau besi. Tau besi telur lagi. Mana orang telur aku mesti dia tau. Kita ikan. Nanti udah makan telur ketam telur kayak malam pergi lap telur tau. Amin. Bangga. Acuak dengan kuku ya. Acuaklah. Rasa macam di restoran. Enggak ya, kakak itu nya. Ini jengkau-jengkau yang kujarinya. Boleh kalau ini lunaknya. Oh, ini yang sudah. Kami lagi makai kau dia. Ini kakek dah. Yang cua-cua aja dia. Ini memang panah dia agak lagi kan. Sebab kami lawannya lagi kan. Ini kan main main. Oh, jangan membasi ya. Kelihat nanti boleh bubuk gahama atau puak. Gagal. Mungkin ke? Terus bubuk boleh gahama. Gahama sungai besar besar. Mungkin betul lah ya pak. Hei, yang kau tu jari. Dah ya. Tuh mari kembali rai tangan. Nah, ambil. Nah, kau satu. Udah. Pikau. Apa? Awak mengenek ke? Udah set dah. Hah? Tembok kasih tengah. Mari mula, mari. Dah aku. Mari tiga anak. Dah aku. Mari. Nggak apa, mari. Makan aku ke diet lah. Diet nama perut tanda tanya. Hei. Makan diet. Diet ke lautnya.
Gagak kemari ya. Belai dia bagi sekolah. Mas 999. Ini bisa 016 ya. Belai. Spray mah. Ketem guys, ketem. Gagak kemari ya. Kepitung. Kayaknya dibuka. Boleh enggak? Ame aja seslit nih aja. Ini aja. Ini. Cari ya kayak. Ini aja, Ame. Ini kalau kita udah makan seafood, kita kena minum. Minum sesuatu air. Namanya air seperti apa? Ini bagus untuk kita cuci dalam. Cuci usus. Ini Coca-Cola. Bersih ya guys. Bersih ya guys. Tuangkan dekat sini. Kalau yang tak boleh minum Coca-Cola, minumlah bir. Alkohol punya boleh. Saya tak minum bir, jadi saya tukar dengan Coca-Cola. I start with. Hah? Lega. Bersih ya, Di sini kita ada buah. Ini namanya lengsat. Kita makan satu dulu. Nur ya. Kasih ya. Mana ya? Ada. Mana ya, Mal? Hari kita beli dulu sarinya. Kamu masak sepuluh. Berapa kilo? Kemana ya? 5 kilo 10 ringgit ya. Nggak ada. Saya masak. Ini lama kayak punya. Itu baru kayak. Cheers tuh. Bisa guys. Kenyang aku lah. Just minum, nah. Aku lah aku akhir. Nyamai? Nyamai aku lah, nah. Sedau. Sabar lu biasa. Sedau. Aku nantau nuliang. Kalau mayo gie sai kulat. Nantau liang. Nyu jampak kenyang dah. Nyu sedau. Manis tepat. Mana? Okay guys, kita enjoy makan buah-buahan dengan Coca-Cola. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Bye. Abun family ya. Abun Bilun. Hah? Abun Bilun dan Abun family. Iya. Nama milik punya kau ya kaku. Yang saya makan pun ada dua. Lele. Pahit lekal saatnya saya pun ada dua.